Salah satu karunia di subuh hari adalah kita bisa bersalat, salat berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia masuk dalam lindungan Allah. Selamat dari kecelakaan, selamat dari keburukan, selamat dari bahaya, selamat dari godaan setan, selamat dari godaan jin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya syaratnya melaksanakan salat subuh berjamaah. Bahkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyirul masyain fi dhulami ila al masajid bin nuri tam yaum al qiyamah." Berilah berita gembira bagi orang yang suka datang ke masjid di saat gelap untuk melaksanakan salat, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan ahli subuh yang mencintai subuh, yang mencintai salat subuh, pasti dijamin dia selamat dari kematian buruk dan kematian mendadak, dan dijamin insyaAllah husnul khatimah. Keberkahannya luar biasa salat subuh. Kenapa begitu luar biasa berkahnya? Karena salat subuh itu menjadi salat yang cukup berat, bahkan paling berat bagi orang munafik. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat subuh. Berat untuk bangun, tambah tidur yang hangat, suasana yang sedang dingin dan segar anginnya, tapi kita mau datang ke masjid berlangkah-langkah gelap lagi. Ini membutuhkan tenaga yang luar biasa, membutuhkan tekad yang luar biasa, membutuhkan kemauan ketinggian yang luar biasa. Dan itu pun tidak bisa kalau bukan karena kesempurnaan iman.